Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rob Street Channel. Kali ini saya mau nge-review senar dari PRS, Paul Reed Smith. Ini adalah classic guitar strings, tapi untuk elektrik ya. Tertulis di sini High Output Electric Guitar Strings. Gauge yang saya pakai 1046, reguler lah. Nah, yuk kita unboxing dulu. Oke, secara kemasan memang biasa banget, nggak spesial. Ya, cenderung ya biasa banget. Oke, kita langsung buka. Dan senarnya pun hanya dibungkus sebuah ya plastik doang. Tulisannya sih di sini corrosion resistant packaging. Kemudian bahannya adalah round wall nickel plated steel strings. Oke, di sini kita bisa lihat senar 6 digabung sama senar 3. Kemudian senar 5 digabung dengan senar 2 dan senar 4 digabung dengan senar 1. Oke, penghematan packaging pastinya. Saya suka lah. Oke, senar PRS-nya sudah saya pasang di gitar saya. Oke, secara apa ya? Kalau di touch gini ya, ini halus banget, halus banget. Saya nggak pernah ketemu senar yang lebih halus dari ini, termasuk di Adario ataupun Elixir sekalipun. Ini lebih halus. Nah, sekarang saya pengen mainin langsung. Saya pengen denger resonansi senarnya. Ya tentunya ada faktor dari kayu juga sih. Oke. Oke, jujur yang saya rasain senar ini tidak terlalu bright. Perbandingannya simpelnya gini, kalau teman-teman terbiasa menggunakan Diadario XL yang standar, ini sedikit di bawahnya, sedikit ya, jadi tidak se-bright itu. Tapi ya memang kerasa balance, low mid high-nya itu kayak balance aja. Nah, supaya lebih seru, saya merekam sound gitar ini menggunakan senar PRS di sound clean. Oke, tadi clean sudah, sekarang tentunya sound distortion. We'll be right back.
Oke, okay, teman-teman sudah dengerin soundnya ya. Ya, menurut saya memang tidak terlalu bright, tapi detail. Dan ya brightnya cukup lah. Balance. Low mid high-nya itu kayak balance aja rasanya. Jadi ya detailnya suka, punch-nya masih dapat. Yang paling kerasa memang apa ya? Saya nyebutnya lebih gampang kedengaran. Sampai-sampai kalau saya main keliru aja tadi teman-teman bisa denger langsung kedengaran. Ya seru sih. Tapi yang paling memang kerasa perbedaan secara performa adalah ini soft banget, ini lembut banget. Gitar saya di sini pakai Elixir. Oke. Okay. Saya bandingin sama ini halus banget. Senar lain yang ini juga Elixir. Ini adalah Diadario. Ini lebih halus. Beneran. Teman-teman harus coba sendiri. Dan yang mengejutkan harganya pun tidak mahal. Untuk PRS loh ya. Senar ini harga di high end gitar harganya 80.000. Cuma kemarin saya beli pada saat lagi ada diskon. Diskon 50%, jadi harganya cuma 40.000. Jadi saya beli dua deh. Oke. Jadi ya buat teman-teman yang pengen nyobain senar baru, senar PRS ini bisa jadi pilihan kok. Cobain deh, mumpung lagi diskon. Gak tahu, semoga masih diskon hari ini. Oke, segitu aja review saya di String PRS. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distortion. Wes ready ya? Wes, gak usah jago-jagoan, biasa eh. Audio ready. Duh, tailnya goblok main ngotok eh keliru-keliru wae. Hasilnya duduk pemain clean ya. Oke. Okay. Clean, humbucker, humbucker.